kalian yang kemarin udah nonton video minggu kemarin pastinya udah tahu dong awal mula berdirinya Win-Win Archery dan sejarah besarnya dari Win-Win Archery juga. Nah, Vina Kompas, sebelum aku mulai ke materinya, jangan lupa like, comment, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Vina Archery. Banyak yang belum tahu nih Vina Kompas, kalau Win-Win Archery selain membuat quick bow, Win-Win juga membuat Win-Win Blade untuk kompon bow mereka. Nah, salah satu kompon sang juara dari Win-Win yaitu Win-Win Arion X. Nah, mari kita bahas tuntas spesifikasi dari kompon Win-Win Arion X ini. Berbeda dengan kompon Win-Win lainnya, kompon Arion X ini memperkuat bagian side window dengan menggunakan bahan grafin eksekutor yang mengurangi guncangan, meningkatkan akurasi, serta stabilitas dari Arion X ini. Lubang 45 derajat dengan dua arah pada permukaan itu mencegah dari butiran dan memberikan lebih banyak stabilitas serta mengurangi torsi busur dan meningkatkan keseimbangan keseluruhan riser saat shooting. Nah, Vina Kompas, kebetulan untuk kompon Win-Win Arion X yang ada di depan aku ini untuk adaannya itu di 39 inch, untuk LBS-nya di 50-60 LBS, untuk draw length dari 26-28 inch, untuk IBO-nya di 322 fps, untuk bobotnya sendiri ini sekitar 3 kg ya atau 0,1 lbs, dan untuk bentuknya sendiri itu bisa di adjustable dari 60%-80%. Nah, Finger Lovers, itu tadi pembahasan dari kompon Win-Win Arion X ini. Nah, buat kalian yang mau order bisa langsung ke website Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, atau bisa chat ke nomor WhatsApp di bawah ini. Atau kalian juga bisa kunjungi store-store terdekat kalian, ada di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Kalian juga bisa konsultasi secara gratis dengan nomor WhatsApp yang ada di bawah. Sekian materi video kali ini. Buat kalian yang suka dengan materi panahan, kalian bisa like, komen, dan bagikan videonya. Dan jangan lupa tonton video berikutnya di sini.